Guys, selamat datang lagi di channelnya Argus Sembiring. Di video kali ini kita masih tetap bermain game Worms Zone, dan yang spesialnya adalah kita akan menjebak cacing dari keke, guys ya. Oke, gimana bentuk dari cacing keke ini, guys ya? Kita akan jebak dia langsung di tembar tambor. Nah, buat teman-teman semua yang baru datang ke channel Argus Sembiring, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dong, guys. Aduh, subscribe ini tetar gitu. Kalau udah siap, langsung aja kita lihat videonya. Maksa kali kan, guys? Oke. Nah, kalau kalian lihat di training topic itu, oke, kita lagi ada training topic nomor 1 dengan lagu Aku Bukan Boneka. Kita ketemu lagi. Aduh, kita langsung ketemu dengan wow, itu tadi, guys ya. Itu tadi adalah cacing keke, guys ya. Kalau kalian lihat, gara-gara si kawan ini langsung kalah gue, guys. Nah, kalau kalian lihat baju dari keke itu ada warna pink dan putihnya, guys. Tadi itu udah cacing dari keke, guys ya. Aduh, dia sudah mati tadi, guys, cacingnya. Tapi bukan gue yang buat, guys, dan gue langsung mati tadi, guys ya, gara-gara cacing. Aduh, cacing siapa tadi itu yang mengalahkan gue, guys ya? Gua malu aja. Oke, kali ini kita main lagi ya. Oke, aku bukan bonekamu yang bisa kesuruh-suruh. Na na na, aku bukan bonekamu. Gitu-gitu, guys, lagunya. Dalam waktu 2 hari hampir 10 juta, guys ya. Gila, bro, ngeri banget. Oke, kita fokus lah, aduh. Gara-gara gak fokus nih, guys, aduh. Jadi masih sendiri. Gimana deh tuh? Ayo dong, cacing keke, kita harus berduel di sini. Gue akan menjebak lo. Oke, tadi di season pertama bisa lah satu-satu ya, guys. Karena dia kalah, gue pun kalah sih, guys ya. Sama-sama kalah, berarti 0-0 aja lah kan, guys. Mulai dari 0 saja. Oke. Di mana kamu ini? Kita cari yang warna pinknya ya kan, guys. Ya. Pink, ada yang besar banget sih itu, guys. Ih, ada makanan. Kita makan aja dulu. Aduh, pulsa aku udah, pulsa Anda habis katanya, guys. Padahal pulsa gue itu penuh ya kan. Asik, sombong ya. Ish, di manakah dia berada? Kita tanya sama yang besarnya. Ini besar banget ya. Kita tanya, "Bang, di mana cacing dari keke, Bang?" Ih, dia sombong banget sih, guys. Kamu sombong banget. Di mana? Di mana? Aduh, sombong banget, tinggalkan aja, guys ya. Ditinggalkan, kita cari aja sendiri. Nah, cacing sombong gitu ngapain dideketin ya kan, guys? Oke, di mana dia? Dari tadi asik makan aja tapi nggak ketemu-temu dia, guys ya. Cacing gue ini udah mau menjebak ya, udah nggak sabar lagi ketemu cacing keke, guys ya. Memang kalau dicari-cari gini langka banget ya. Tapi kalau nggak dicari, bejibun banyaknya. Barbar banget. Aduh. Tadi udah ketemu, guys, dari depan mata tapi kalem. Aduh, kalian lihat tadi kan, guys, udah di depan mata. Cacing gue langsung kalah. Wah, hebat banget nih cacing keke ini, guys ya. Hanya dilihat aja langsung mati kayaknya, guys ya. Gawat. Kali ini jangan sampai gagal fokus kita, guys. Jadi cacing gue ini harus ditutupin nih matanya nih, guys ya, supaya kalau lihat gitu nggak langsung mati. Tapi nggak mungkin ya kan, guys, kalau ditutupi mata cacing gue gimana mau menjebak dia kan, guys. Bingung juga nih. Oke, kita atur strategi kita itu perlahan-lahan aja, guys ya. Kita tengok-tengok santai, jangan sampai kita terkesipu lagi dengan dia, guys ya. Anjay banget nih, guys. Jadinya sekarang udah 1-0, guys ya. Cacing keke 1, gue nya 0. Tapi gak apa-apa, guys ya. Gue udah masuk 10 besar, guys. Tapi bukan itu maksudnya, guys. Kita mau menjebak cacing keke, tapi kenapa gak ketemu-temu? Udah ketemu terus kalah-kalah mulu. Apa ya, hari ini sial banget. Hampir saja kan, guys. Ada cacing. Besar banget, guys. Gila banget tadi tuh.
Easy banget, easy ya. Mau nyelempet-nyelempet tadi deh guys. Itu sih andai banget dah. Aduh keke, cacing keke kamu di mana sih? Apakah kamu masih syuting ya? Kita cari aja deh. Tapi cacing gue ini udah mulai bosan nih guys. Apakah yang terjadi dengan cacing keke? Kok nggak muncul-muncul? Bagus, makan dulu ya kan guys. Kepala juga gue guys. Tadi nggak ketemu temu. Sekali ketemu gue yang kalah. Dasar loh. Oke, kita masih tetap cari aja. Di mana dia nih? Gue sepertinya tahu keberadaan dia nih. Dia sepertinya. Aduh, kebanyakan mengayal sumpah. Mana nih guys? Di mana banyak banget cincin cacing tapi nggak ada yang warnanya pink. Cacing keke sumpah mulai parah gua. Itu dia guys, itu bukan. Oh, itu warna orange guys. Cacing gue udah besar banget gini tapi nggak ketemu temu dia. Kalau apa gini enak banget nih kan guys. Muncul depan gue langsung gue coba. Wah, sedap banget kalau gitu. Banyak di sini cacing yang warna apa guys? Warna kuning. Dari tadi muncul-muncul aja warna kuning tuh. Nah, oranye, merah gitu-gitu aja guys. Jangan sampai gue kalah guys ya. Siap juga guys ya. Mantap juga. Kenyang juga gue. Bukan bonekamu yang bisa suruh-suruh. Di mana sih? Aduh, karena lagi trending topik sombong guys ya. Sombong nih cacingnya nih, nggak mau keluar nih. Ayo, sombong banget sih, keluar dong. Sekali ini aja. Aduh, kenapa ya gitu? Mana nih? Gak apa-apa guys, ya. Udah 3 kali kalah guys. Apakah kita mengundurkan diri ya? Jangan dong, kita harus tetap semangat. Sepertinya feeling gue kali ini kita bakal ketemu nih. Kalau feeling gue bilang gitu pasti kita ketemu nih. Wajib ya, wajib banget dong. Mana nih guys? Kenapa nggak ketemu-temu guys? Aduh, pusing pala Barbie guys. Dari kenapa dia nggak ketemu guys? Gimana dia nih? Belum ketemu-temu ya guys dari tadi. Apakah kita harus mengganti judul? Jangan dong ya kan guys. Mana tahu nanti trending topik. Anjay, kok bisa trending topik pula ya kan guys? Tak mungkin trending topik. Kok gitu? Ya gitulah. Ayo dong, muncul sekali lagi, sekali aja. Kenapa nggak bisa sih? Parah banget nih. Sekali aja bun. Sekali aja lu cing. Muncul sekali lagi. Kalau sekali lagi udah selesai. Oke, ini guys ya. Nah, ini ada ping-pingnya guys ya. Oke, kita coba ini guys ya. Anggap aja ini cacing dari Keki guys ya. Akhirnya doa gue terkabulkan. Tapi di sini besar banget ya guys ya. Apakah gue mampu mengalahkan dia nih guys? Kita buktikan saja. Kita coba aja guys ya. Aduh, ada nyelonong di tengah guys ya. Fix kali ini cacing Keke menang dari cacing gue. Sakit hati gue sih. Tapi gue bakalan nyanyi satu lagu. Aku bukan bonekamu yang bisa suruh-suruh. Tapi gak apa-apa guys ya. Ini hanya video seru-seruan buat kita. Buat kamu semua, semoga terhibur dengan konten gue. Gak tahu apa maksudnya. Yang penting kita
senang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue di @argo_pirkem26. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bareng gue. Seru-seru lagi bersama Argo Sembiring.